Halo, halo, halo. Berjumpa lagi bersama saya, Kasma Daniel. Bukan, bukan, bukan. Bersama saya, Lee. Ataupun Lee the Malaya Gaming. Okey, seperti yang kita tahu, sebelum ni, Kasma Daniel berjaya menempatkan diri di kedudukan yang ketiga, podium pertama untuk rookie kita. Untuk rookie kita di Litar Austin, Amerika Syarikat. Alright, sekarang ni kita berada di Litar Buenos Aires ni. Buenos Aires. Rasanya di Litar Argentina untuk race pusingan yang ketiga. So, untuk qualify yang pertama, ayo kita lakukan qualify, sesi qualify yang pertama bersama Kasma Daniel, rookie negara kita. So, let's go, check it out. Okay, Kasma Daniel kita akan memulakan sesi qualify yang pertama. Apa kita tunggu lagi? Mari kita lakukan sesi qualify season yang pertama sama Kasma Daniel, pelumba negara kita berumur 19 tahun, rookie tahun ini bersama pasukan 1SOX TKKR SAGT. So, let's go untuk qualify season yang pertama. His bike is ready and the rider is getting ready to sprint on the track. Let's see if he's looking to record a good time or whether he's just testing out a change of setup. Okey, untuk qualify yang pertama. Round yang, lap yang pertama untuk qualify yang pertama. Let's go. Boleh dapat catatan masa yang baik untuk kali ini. Adakah dapat pole lagi? Oh. Oh, mana boleh situ. Dia mengganggu kita. Dia mengganggu laluan kita sebab kita tengah mengejar masa. Tapi dia baru kejar club pit. Oh, patut penalti tu. Patut berikan penalti kepada dia. Sebab dia tak boleh menghalang kita sebenarnya. Kalau nak ikut peraturan, dia patut dahulukan orang yang berada di dalam track untuk mencatat masa. Berjaya untuk dapatkan pole position lagi. Telah begitu cemerlang di track Austin. Kita ni pun walaupun dia luas, tapi dia umur Litar mencabar lah. Susah nak sebut kan. Tapi tadi Austin tu memang serius lah Litar dia. Warna dia begitu tan, begitu patah. Terus-terus warna gitu je. Alright, faster lap untuk qualify yang pertama Kasma Daniel. Terbaik. Terbaik seperti yang kita ketahui. Berjaya Kasma Daniel menembus ke qualify season yang kedua. Qualifying untuk yang kedua. Maaf lah, sedikit berbelit-belit lidah nak sebut tu. Biasa lidah belacan. Biasa lidah banyak belakang belacan. Alright, so let's go to qualify season yang kedua. Let's go bersama Kasma Daniel kita. Okey, sekarang kita berada di qualify sesi yang kedua. Lap yang pertama. Aduh, adakah kita dapat pull lagi? Mari sama-sama kita menyaksikan Kasma Daniel qualify season yang kedua, lap yang pertama. Jono baru apa? Kena angin dia saja orang kita cucuk angin daripada belakang. Dia dapat membantu apa, membantu menarik kita. Dia
kemampuan untuk qualify ni. Kena fokus. Wow, stop ya. Semaik. Nasib baik tu. Orang kata nasib baik. Nasib baik tapi berjaya mengawal. Ada sikit tayar slip sendiri tu. Tak mungkin kita terlalu wide keluar. Mampir melanggar rumput dan tapi nasib baik. Atas kehebatan Kasma Daniel. Berjaya mengawal motor. Kehebatan Kasma Daniel dapat berjaya mengawal. Oh, sedikit wide kat sini. Kena open. Oh, pertama pole position lagi nampaknya. Adakah pole position lagi? Adakah pole position lagi Kasma Daniel kita? Sama-sama kita menyaksikannya. Terbaik, masih pole position untuk Kasma Daniel. Masih pole position, masih pole position. Terbaik Kasma Daniel kita. Volume negara kita rookie untuk Moto2 tahun ni. Baru 19 tahun. Kenapa? Pole position lagi untuk race day Argentina. So, let's go to the race day. Ayo. Okay, race day. Kasma Daniel dikedudukan yang pertama. Kita tengok list untuk starting grid pelumba. Afsharin di tempat yang ke-11. Oh, terbaik Afsharin. Terbaik di tempat yang ke-11. Kita tengok starting grid untuk semua pelumba Moto2. Kasma Daniel berjaya menempat pole position lagi untuk race yang ketiga berturut-turut. Rookie kita. Ada harapan untuk dia masuk ke MotoGP tahun depan. Ada harapan orang kata untuk masuk GP tahun depan. Dia ingat begitu bergaya sekali Kasma Daniel di hadapan. Adakah cuma tak berjaya memenangi race lagi? Adakah berjaya kali ini untuk memenangi race? So, let's go. Let's start the race now. Okay, dah ready. Semua dah ready untuk start the engine. Kasma Daniel kita. So, let's go. Kasma Daniel kita. Go! Oh, terus kita sayung. Cuba untuk menyayung. Berjaya menutup ruang. Oh, sedikit wide lagi ke? Sedikit wide juga. Sedikit wide untuk lap pertama. Wow, bagus. Nyaris kita tadi. Oh, begitu ramai sekarang. Kita telah drop ke tangganya 10. Tapi tak apa, Kasma Daniel boleh mengejar satu persatu. Satu persatu masuk. Afsharin di hadapan. Hari kita berlanggar tadi. Ada sentuhan bersama Perezi. Afsharin. Kita nampak Afsharin di situ. Terus kita masuk. Baik nampaknya. Dan di depan podium. Oh, nyaris itu. Masih tetap berjaya untuk menjaga race line kita yang cantik. Tapi tak apa, maklumlah rookie tahun ni. Kasma Daniel baru tahun ni rookie. Tapi tetap berjaya menaiki podium. Kita akan berlawan dengan Navarro tu. Trotter tadi untuk race sebelum ni di Austin begitu sengit kita belum ni angkat bersaing bersama Trotter. Apa nak sebut nama pun susah tu. Trotter lah saya panggil. Trotter je boleh kan? Trotter pun boleh. Okey, nombor 1 champion nombor 1. Boleh champion tutup orang. Walaupun masih jauh, kita akan fight sama Navarro ni. Cuba, tapi jangan dilupakan Trotter di belakang kita saja. Trotter
baik, nomor 1. Bertahan. Boleh tahan Kasmo Zain ya. Kita perlu menang ni race. Sangat wide tu. Tak apa, masih di hadapan. Kali ni Kasmo Zain beraksi bersorangan di hadapan. Seorang saja untuk lead position ni di hadapan. Begitu jauh kita meninggalkan, boleh dapat memenangi race ni. Masuki lap yang ketiga. Masih ada 3 lap lagi. Begitu jauh meninggalkan. Begitu jauh Kasmo Zain meninggalkan kesemua pelumba di belakang. Masih berjaya mengekalkan kedudukan di depan yang pertama. Bila race seorang ni pun ada sedikit kebosanan, tapi tak apa, kita cuba habiskan. Kita habiskan dulu race. Masih power rookie kita, Kasmo Zain rookie motor tu berjaya memenang, adakah berjaya memenangi perlumbaan? Setelah ni kali yang ketiga pole position. Hopefully yang kali ini dapat berjaya. Tetap menang pula ini. Dia boleh menang sebab sekarang begitu jauh meninggalkan. Cuma faktor motor saja, harus dia motor dapat bertahan sehingga ke garisan penamat Kasmo Zain. Kasmo Zain begitu jauh meninggalkan. Oh, kita kena tengok minyak kita tu. Alamak, tak maaf. Sedikit keluar track tadi sebab saya melihat minyak tadi tu. Apanya minyak macam tak bertahan je tu. Apa boleh dapat bertahan minyak kita. Sebab mungkin faktor minyak tu, kita tak lupa untuk setakkan kita punya elektronik tu. Kita pergi letak 2 tanpa kita sedar minyak hanya boleh tahan 1.6 lap saja lagi. Kita masih ada 2 lap lagi. Jadi dapat berjaya menghabiskan pusingan. Patutlah motor terlalu power. Minyak tu nak cepat habis lah. Masih ada 2 lap lagi sebenarnya. Alright, lagi 2 lap untuk kita habiskan. Adakah berjaya Kasmo Zain kita memenangi perlumbaan ini? Boleh berjaya memenangi ya. Boleh berjaya. Lita Argentina ni rasanya Pawi pun pernah menang di Lita ni. Pawi pun pernah menang Putri. Rider Malaysia pertama yang memenangi MotoGP, Aero Idaman Pawi.
begitu jauh, 34 second jauhnya. Ini macam boleh reset santai saja. Bosh, hampir lagi tadi, hampir tadi sebab masuk ke rumput lah. Tapi masih berjaya dapat mengawal. Masih berjaya dapat mengawal. Ayo, kebanggaan Malaysia ini sekarang ni, customer dia ni. Mau menang MotoGP ni, apa tak MotoGP masuk corner. Alright, lap yang terakhir. Lap yang terakhir. Final lap. Customer Daniel masih di hadapan. Adakah sejarah akan tercipta? Anak Malaysia pertama memenangi Moto2. Moto2. Customer Daniel. Anak muda pertama, anak Malaysia pertama menang Moto2. Pernah lagi rakyat Malaysia yang pertama memenangi Moto2. Moto2 pernah dilakukan oleh Karik Idham Pawi. Ini buat pertama kalinya Moto2 oleh Azman Daniel. Mana Moto2? Kalau podium tu dah pernah. Sebab Afi Syarif dah pernah naik podium untuk Moto2. Kita sama-sama kita saksikan sejarah bakal tercipta di bumi Argentina ini. Semua dia ni memenangi perlombaan ini. Satu kita gerak. Right, kita ada apa? Menang. Yes. While the Park Ferme starts to fill. Azman Daniel memenangi perlombaan di Argentina. Terbaik perlombaan negara kita buat pertama kalinya. Kedudukan paling tingkat kedudukan championship kita di nombor 2 sekarang ah. Kedudukan keseluruhan championship. Azman Daniel berada di kuat nombor 2 di belakang Jos Navarro. Terbaik, terbaik, terbaik untuk kategori Moto Team Championship nombor 3. Ya, menang. In addition to the victory, his position also earned him 25 prizes championship. Perlawanan ketiga berjaya memenangi Moto2 Azman Daniel. Oh, masa ni tak dapat kipi lagi, masih beramai-ramai berimpit-impit. Menang, menang, menang.